बस तू बस यानी डाक क्या ना भी अलिया ने रोसा नित बिजला ने di kuali gerah itu sendiri tempat Ami ambil dia. Assalamualaikum korang, welcome back to Cengkeh Channel. Terima kasih korang kerana sentiasa memberi support untuk Akak Cengkeh. Kali ni Akak Cengkeh nak belanja korang dengan satu kisah misteri. Selalunya Akak akan ceritakan kisah mistik, tapi kali ni Akak nak ceritakan kisah misteri yang bercampur dengan mistik. Kalau korang nak tahu, korang kenalah stay tune dengan Akak. Kejadian yang korang berlaku pada tahun 1980-an. Nak dimulakan cerita, seorang lelaki bernama Amir telah mendapat cuti berhari raya di kampung dia. Sebab dia ni kira bergila-gila cuti. Jadi kali ni dia usaha juga nak ambil cuti. Dia sebenarnya kena cover kawan dia untuk kerja dekat KL ni. Sebab dia kerja dekat KL kan. Jadi dia sebenarnya tak dapat juga cuti. Tapi di atas dasar orang kata dia nak juga balik. Dia nak juga balik kali ni kan. Sebab dia orang bujang. Jadinya bos dia pun duk bincang-bincang. Akhirnya bagi cuti last minute. Bila cuti last minute, dia pun apalagi dah dapat lepasan untuk balik berhari raya, dia pun ambil kesempatan ni pergilah servis kereta, pergilah packing pakaian dengan excited ni lah kan, tak sabar nak balik jumpa ahli keluarga dia. Sebab tahun sebelumnya pun dia tak dapat balik. Jadinya bila selesai semuanya, kira kerja pun dah habis, pakaian semua dah siap, kereta pun habis servis, dia memulakan perjalanan dia pada hari terakhir Ramadan di waktu petang. Macam tu. Jadi bila dia dah start kenderaan, dia baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Dia pun memulakan perjalanan dengan hati yang gembira, hati yang orang kata seronok, sambil memandu apa semua-semua. Jadi bila dia sampai ke perjalanan tu hampir dengan waktu berbuka puasa, maknanya dekat dengan waktu maghrib, dia ambil kesempatan tu untuk cari satu warung untuk berbuka puasa. Jadinya dia pun berbuka puasa. Kebetulan dia memang cari warung yang berdekatan dengan masjid. Jadi lepas dia berbuka puasa hari yang terakhir tu, dia terus menunaikan solat maghrib dekat masjid tersebut. Dalam masa yang sama, dia ambil kesempatan untuk rehat sementara meneruskan perjalanan dia untuk balik ke Kelantan. Sebab kampung dia dekat Kota Baru, Kelantan. Jadinya dia meneruskan perjalanan lebih kurang pukul 8.30, 8.40 minit macam tu. Dia bergerak sampailah hampir pukul 12 malam, dia sampai ke Gua Musang. Jadi dia meneruskan perjalanan daripada Gua Musang tu sehinggalah sampai ke Kuala Kerai. Bila sampai ke Kuala Kerai, dia agak-agak mengantuk juga dan letih. Maklumlah siang hari kan dia dengan puasa lagi, dengan nak uruskan kenderaan lagi, apa lagi kan. Jadi dia memang perlahankan kenderaan sebab dia niat dia, dia memang nak berhenti di tepi jalan untuk direhat sekejap. Dia tak nak meneruskan perjalanan. Kebetulan masa tu dia ada ternampak satu bas yang bagi orang kata double signal. Double signal maknanya dia berfikir yang bas tu sebenarnya dalam keadaan kecemasan. Maksudnya mungkinlah ada kerosakan kepada bas tersebut. Jadi dia ambil peluang tu lah untuk berhenti di belakang bas tu. Maksudnya gitu. Maknanya berhenti sebelum bas tu lah kan. Jadi dia memperlahankan kenderaan dia. Dia pun berhenti di belakang bas tu.
Dan dia kira nak ambil angin bagi hilang mengantuk semua kan. Dia pun turun, dia pun pergilah ke badan bas tu. Dia memerhatikan ada ramai penumpang-penumpang yang menunggu di tepi-tepi jalan tu kan. Mana dekat bawah-bawah pokok, dekat kawasan Kuala Krai, dekat tempat tu lah. Jadi dia pun ambil kesempatan ni untuk bersembang dengan salah seorang yang berada kat situ. Kebetulan masa dia bersembang tu, dia memang bersembang dengan driver bas kat situ. Jadi kira tepat sangatlah dengan apa yang dia nak tanyakan, apa yang berlaku kat situ. Jadi bila dia bertanya dengan driver tu, driver tu cakap lah bas dia ada kerosakan sikit, jadi tak dapat nak meneruskan perjalanan untuk hantar dia punya penumpang-penumpang. Jadi bas tu sedang menunggu bas yang lain untuk datang membantu dia untuk ambil, sebab dia orang ni balik pun nak berhari raya. Kebetulan malam tu kan malam raya, jadi macam dia orang pun tergesa-gesa lah nak menguruskan penumpang-penumpang untuk nak hantar ke stesen bas yang sepatutnya. Jadinya Amir ni pun takpelah, saya nak meneruskan perjalanan, jadi saya doakan semoga semuanya berjalan dengan lancar. Jadi Amir dengan orang kata dengan sopan santun dia lah, dia budak yang baik kan. Jadi dia pun palingkan badan dia dan dia pun mula menuju ke kereta dia untuk meneruskan perjalanan. Dan korang, masa dia nak teruskan perjalanan tu korang, ada satu suara memanggil dia, bukan nama dia lah, memanggil dia, Encik, Encik, saya minta maaf, Encik, Encik. Kira dia pun terasa macam suara tu macam cuba meminta tolong dia tau. Jadi dia pusingkan balik badan dia dan dia nampak seorang wanita yang anggaran umur lebih kurang umur 21 tahun macam tu, wanita muda lah kan. Jadi wanita tu pun bertanya dengan dia, tumpang tanya boleh Encik, Encik nak balik ke mana ya? Kalau tak keberatan saya nak balik ke Macang. Kalau Encik tak membebankan Cik, boleh saya tahu tak Cik nak balik ke mana? Jadi Amir ni dia rasa kesian. Yalah, malam raya kan, orang mestilah nak, tambah pula orang muda macam tu, mestilah tak sabar-sabar nak balik ataupun nak pastikan dia sampai ke rumah mak ayah dia. Jadi Amir ni cakap, adik, saya ni nak balik ke Kota Baru. Kebetulan lah saya memang lalulah ke Macang. Kenapa dek? Dia jangan minta, boleh tak kalau saya nak tumpang Cik balik, sebabnya rasanya bas ni macam lama lagi, ha, macam tu kan. Jadi Amir ni dia dah tengok kan, wanita tu dah pegang beg kiri kanan, dah pegang beg, lepas tu orang kata cuba pegang satu beg kecil lagi kan, kira macam kelang kabut macam tu kan. Nak tolak kesian pula sebab dia dah pegang beg kan. So dia pun cakap, bolehlah, kan macam tu bolehlah, silalah, dia cakap macam tu dengan sopannya. Jadi wanita tu pun ikutlah dia, dia buka pintu dan wanita tu pun masuklah, barang-barang ni masuklah dalam kereta dia dalam keadaan tersenyum. Dalam masa sama dia macam mengangguk-angguk, macam mengucap, seolah-olah macam mengucapkan terima kasih. Jadi bila dia duduk dalam kereta tu, diorang pun meneruskan perjalanannya menuju ke Macang. Sebabnya memang selepas Kuala Krai dia orang akan melalui untuk sampai. Dah tak lama dah sebenarnya dengan rumah wanita tu. Tapi yelah, orang kata walaupun jarak tak jauh mana pun, dengan keadaan jam lagi apa semua lagi, kira macam dibantu oleh Amir tu, kira bersyukur alhamdulillah sangat-sangat dah untuk wanita. Wanita tersebut bernama Alia. Alia ni dia seorang yang sangat-sangat peramah. Macam mana nak tahu dia peramah? Amir ni dia pemalu orangnya. Bila pemalu, Alia ni banyak bertanya dengan Amir, banyak orang kata soalkan Amir. Jadi Amir pun macam terpesona dengan orang kata dengan cara Alia ni. Yelah, kira macam ibaratnya macam Amir ni dah jatuh cinta pandang pertama, macam tu lah korang. Jadi dia pandang pada Alia ni, dia dah jatuh cinta. Lepas tu dia bersembang-sembang, dia sengaja, Amir ni dia sengaja bawa kereta tu perlahan tau, supaya masa dia untuk bersembang kereta tu lagi, orang kata lagi lama macam tu. Tapi kan Amir ni nak bertanya dengan Alia pada waktu tu, sebab Amir ada bau, satu bau yang Amir rasakan yang bau ni mungkin minyak wangi, tapi tak logik juga kan. Bau dia, korang akan bau-bau ni bila korang pergi ke rumah orang yang meninggal dunia. Cuba korang bayangkan,
Kalau tak silap kakak, bau dia macam bau kapur barus. Ada ke minyak wangi yang bau seakan dengan bau tu? Akak cuba ingat, tapi rasanya kalau macam minyak angin ke, ada kot yang bau macam tu. Tapi kan Ami ni, dia punya seronok, orang kata terpesona bercakap dengan si Alia ni, dia tak ambil pot benda tu. Dia tak rasakan benda tu macam mengganggu dia punya, orang kata dia punya rancak bercakap tu. Tapi hati dia tetap cakap bau macam bau. Nak tanya pada Alia, dia segan kan, sebab Alia yang menopang kereta dia. Jadi Amir membiarkan, dan dia happy juga, macam seronok sebab Alia ni dia peramah, dia pandai ambil hati, dia suara lembut, dia mempunyai raut wajah yang manis. Jadi Amir ni terus terpesona dan terus terpesona dengan Alia. Dalam-dalam Amir ni duk perhatikan Alia, sebab was-was dia tetap ada tau. Dia cuba perhati Alia dari atas sampai ke bawah untuk pastikan Alia tu manusia ataupun bukan manusia. Dia rasakan manusia, tapi Alia ni dia punya orang kata fizikal dia nampak kelihatan sejuk. Amir hairan tau. Sebab apa? Sebab situasi masa tu Amir tak rasa yang situasi tu agak sejuk yang melampau. Tapi Alia ni dia menunjukkan wajah dia seolah-olah wajah yang pucat. Mungkin pada Amir, Alia ni baru lepas ketakutan orang tercuak bila bas rosak kat situ kan. Jadi dia, Amir pun kesian dekat Alia. Kebetulan belakang si Amir ni, ke atas belakang ni, dia memang letak satu jaket tau. Jadi jaket tu dia ambil dan dia berikan pada Alia. Dia capai dan diberi pada Alia, dan dia bagi tahu Alia, Alia boleh pakailah jaket saya sebab saya nampak Alia ni macam sejuk sangat. Jadi Alia pun ambil jaket tu terus menyarungkan ke badan dia. Bila Alia terus menyarung ke badan dia, Alia ada cakap yang dia belajar dekat satu universiti. Jadinya Amir pun terus bertanya universiti mana. Sekian-sekian dia pun rancak menyambung bersembang. Sampailah dalam-dalam Amir tu bawa kenderaan santai-santai je, tak nak laju-laju kan. Sampai satu simpang tu, Alia pun bagi tahu dekat Amir, Encik boleh berhentilah dekat depan tu. Depan tu sikit je lagi. Depan tu dekat dah dengan simpang rumah saya. Lepas tu Amir ni terlupa pula nak memperkenalkan diri dia sebagai Amir. Jadi Amir pun cakap, eh tak payahlah berencik-encik, saya ni nama saya Amir. Amir. Jadinya Alia pun membalasnya, nama saya Alia. Jadi diorang pun makin rancak lah. Sebelum tu diorang kan encik. Jadi dia dapatlah nama masing-masing. Bila Alia dah sampai simpang tu, Amir bertanya pada Alia, nak saya hantarkan sampai ke rumah ke, nak saya dropkan ke tepi jalan je? Jadi memandangkan kawasan tu masih lagi gelap, Amir pun bagi tahu dekat Alia, takpelah, saya hantar Alia masuk dalam lah, senang macam tu. Jadi bila masuk ke simpang tu, Amir pun sampailah ke depan, betul-betul depan rumah Alia. Bila sampai depan rumah Alia, Amir mencari-cari jugalah, kira tengok pada rumah ni kan. Masa Amir tengok tu, lampu rumah tu hanya terbuka di bahagian orang kata dapur. Maknanya cahaya, ada cahaya di bahagian dapur tu pun malam-malam. Di bahagian depan rumah tu gelap macam tak ada orang. Tapi tak apalah, Amir, janji Amir dah memang dah sampaikan, memang dah turunkan dia di tempat yang betul. Jadi masa Alia nak turun tu, Alia mencapai beg kecil tau. Ada satu beg kecil tu, dalam beg tu ada wallet dia tau. Jadi dia buka wallet tu, dia nak keluarkan duit, nak bagi kepada Amir. Belum pun dia keluarkan duit tu, Amir cakap, eh tak apa, tak payah. Saya tumpangkan Cik Alia ni, tak ada niat pun nak apa-apa, nak ambil duit ke apa, tak payah. Jadi Alia ni cakap, eh tak bolehlah macam tu Cik Amir. Saya nak balas budi Cik Amir ni, Cik Amir, tak apalah Cik Amir ambil. Dalam macam tu, Amir cakap, tak payah. Duduk payah tak payah. Alia pun zipkan beg tu, diletakkan beg tu untuk ambil beg kat belakang. Jadi bila dia ambil beg kat belakang, dia pun terus turun daripada kereta tu. Mana dia turun daripada kereta, dia ambil beg, lepas tu dia pun menuju ke rumah dia. Dia cakap, dan maknanya Amir tu buka cermin, dia cakap, Cik Amir, terima kasihlah Cik Amir sebab tumpangkan saya. Kalau senang-senang, jemputlah ke rumah saya raya esok ke, lusa ke, tak kisahlah.
Jemputlah datang beraya kat rumah saya. Jadi Amir cakap, insyaAllah saya akan datang ke rumah Cik Alia. Saya mesti sampai ke rumah Cik Alia. Sagi pun saya seronok sebenarnya bersembang Cik Alia ni. Boleh-boleh, tak ada masalah. Cik Amir boleh datang bila-bila masa Cik Amir nak datang. Tapi kan Cik Amir, saya nak minta tolong Cik Amir. Cik Amir sekali lagi orang kata menumpu kepada kata-kata si Alia ni. Sebab Alia ni nak minta tolong dia kan. Apa dia Cik Alia kata. Jadi Cik Alia ni pun cakap, kalau Cik Amir datang rumah ni, saya nak minta tolong sangat dengan Cik Amir. Janganlah lupa untuk melawat saya. Lepas tu Amir macam pelik datang rumah dia. Dah tentu-tentu lah nak melawat dia kan. Tapi Cik Amir, iyalah. Cik Amir iyakan aja. InsyaAllah iyalah. Boleh. Macam tu kan. Saya akan datang. Dia kata kan. Jadi Amir pun mengundurkan kereta dan dia pun meneruskan perjalanan lah. Dia undurkan kereta, dia betulkan kereta. Lepas tu dia pun meneruskan perjalanan balik ke Kota Baru dalam lambaian Alia. Bayangkanlah masa dia nak bergerak keluar daripada simpang tu selepas dia mengundur dari satu sudut tu, dia nampak Alia berdiri menunggu dia tau. Lepas tu masa dia nak bergerak dengan side mirror tu, dia nampak lambaian daripada Alia. Hati dia berbunga-bunga sangat. Inilah calon isteri aku. Dengan yakin ni dia cakap macam tu. Inilah calon isteri yang aku nak. Kiranya perempuan yang dia dah mula jatuh cinta dengan kelembutan Alia ni. Jadi dalam kegelapan tu lah, lama-lama lenyaplah wajah Alia dan juga kenderaan si Amir ni antara satu sama lain ni. Amir pun meneruskan perjalanan ke Kota Baru. Sampai dekat rumah Amir, Amir ni tak boleh tidur. Sepatutnya nak raya kan daripada permulaan tadi, excited sangat dia jumpa mak ayah, adik-beradik kan. Tapi kali ni dia punya pemikiran, dia punya fikiran dah beralih kepada Alia tu. Jap teringat Alia, jap tersenyum seorang. Mana mak dia ni tak bertegur. Kau ni kenapa ni? Daripada tadi lagi mak tengok kau ni senyum seorang, sengih seorang. Kau ada bawa balik bakal menantu mak ke? Mak ni pun cegedik, dia pun dapat baca benda. Tak adalah mak ni. Ke situ pula. Tak ada. Amir teringatkan kisah lucu tadi. Lucu sangatlah pada dia. Padahal dia tu teringat-ingatkan si Alia ni. Okey. Bila sampai esoknya kan, dia sampai, Amir sampai dia dekat pagi, dia ambil masa untuk lena sekejap sementara menunggu azan subuh. Dia nak bersiap sedia untuk pergi sembahyang hari raya. Macam itulah kan. Jadi dia lelap sekejap je. Sebab jarak antara Kuala Kerai ke Kota Baru tu pun boleh tahan jauh juga. Jadinya bila dia tersedar, dia masih lagi dibayangi oleh wajah Alia ni. Jadi mak dia ni, kira mak Amir ni, duk kejut-kejut Amir banyak kali. Barulah dia tersedar. Orang kata dia sampai masuk dalam mimpi dia tau. Seronok tak seronok dia kan. Dia pun pergilah semayang raya. Dia pun beraya lah dengan mak ayah dia. Hari yang sama dia beraya lah dekat rumah nenek dia. Tapi dalam-dalam dia beraya kat rumah nenek dia pun, dia ceria lain macam. Jadi nenek dia pun dapat membaca apa yang seronok sangat. Jadi nenek dia pun bertanya pada dia. Dia ceritalah benda betul pada nenek dia. Jadi nenek dia kata, apa nak tunggu lagi? Kalau dah suka, pergilah. Dia kata, ni kan hari raya. Dia cakap, orang dah ajak macam tu kan. Jadi dia pun dengar perkataan nenek. Cepat-cepat dia capai kunci kereta. Dia cakap dekat mak dia, mak, Amir nak pergi beraya kat rumah kawan. Macam tu, sebab Amir ni dia seorang yang manja. Tapi dia ni sebenarnya pemalu. Pemalu yang amat sangat dan pendiam. Mak, Amir nak pergi beraya rumah kawan. Kawan lelaki ke kawan perempuan, Amir? Kata, nanti kau jangan lupa datang ambil mak kat rumah nenek kau ni. Ke lama kau ke sana? Alah, lama lah mak, macam tak faham pula. Mak baliklah dengan adik nanti. Mak telefon lah adik datang ambil. Macam tu, sebab mak dia pun tumpang Amir pergi beraya dekat rumah nenek dia kan. Okey, jadi habis part kat situ, Amir pun dengan orang kata gembiranya pergilah nak ke rumah Alia. Ambil masa juga dia nak sampai ke rumah Alia. Bila sampai ke rumah Alia, dia memang ingat lorong rumah Alia. Dia memang ingat jalan rumah Alia. Al-maklum lah, dah jatuh cinta pandang pertama. Bila sampai ke rumah Alia ni, dia tak sabar tau nak menemui bakal bidadari syurga dia, kononnya lah. Bila dia sampai dekat rumah tu, dia bagi salam, Assalamualaikum. Alia tak keluar. Sedangkan Alia ada jemput dia ke rumah tu. Sepatutnya lah kan, bila dia sampai tu, Alia lah excited dulu ke macam mana kan. Dia terbayang macam tu lah, dia excited nak jumpa Alia. Alia pun mungkin excited menunggu dia sebab Alia yang pelawa dia kan. Tapi tak. Jadi ada seorang lelaki, iaitu ayah Alia,
orang kata terpacul di depan pintu. Ha, maknanya muncul di depan pintu, menjawab salam dia. Waalaikumsalam nak. Anak ni cari siapa? Pak cik, saya cari anak pak cik. Dia macam, macam tu kan. Betul ke ni rumah Alia? Jadi pak cik ayah Alia ni, Alia yang mana satu ya? Dia tanya macam tu. Jadi pak cik ni pun tak cakap banyak, hari raya kan. Hari raya ni maknanya tetamu tu perlu dilayan. Jadi pak cik tu pun ajak dia naik ke rumah. Ha, jemputlah naik, anak naiklah ke rumah dulu, duduklah dulu kata kan. Sambil-sambil Amir ni nak masuk ke rumah tu, rumah-rumah kampung 80-an, rumah tinggi juga. Lepas tu rumah papan je, biasa je kan. Jadi sementara nak duduk dekat kerusi-kerusi, alah kerusi biasa-biasa je macam tu kan kat situ. Jadi Amir terpandang tau ada gambar-gambar, potret-potret yang disusun. Potret disusun tu potret keluarga macam tu kan, dekat kata ruang tamu yang kecil tu lah. Jadi gambar tu, potret tu gantung dekat dengan tempat sofa kayu je yang tempat dia duduk tu. Amir tengok lah, oh ini Alia. Dia cakap, inilah Alia, dia cakap macam tu kan. Dia cakap dengan diri dia lah, dia tak cakap dengan pakcik tu. Jadi pakcik tu pun pergi capai baju, sebab masa tadi, masa orang tu datang, pakcik tu panas. Kelantan ni kadang-kadang kalau cuaca dia panas, panas betul. Jadi pakcik tu sampai baju, cuba nak pakai baju macam kemeja tu kan. Pakai baju sambil-sambil butang baju. Pakcik tanya, anak ni dari mana? Jadi Amir pun cakap lah, pakcik saya ni dari Kota Baru, datang ke sini kata nak jumpa Alia kata. Lepas tu pakcik tu pun tanya lagi, Alia mana satu? Rupanya adik-beradik Alia ni semuanya yang perempuan-perempuan ni dimulai nama Alia Nur. Contohnya lah kan, Alia Nur Maisarah, Alia Nur Atikah, ha, macam tu. Jadi semua Alia. Itu sebablah Alia Nur Nisa, macam tu. Jadi semua nama anak pakcik yang perempuan-perempuan ni memang Alia, ha, macam tu. Jadinya pakcik tanya, Alia yang mana satu? Jadi Amir pun nak cakap pun dia tak tahu kan, sebab dia pun baru je kenal. Dia pun tunjuk kat gambar tu, ada satu potret Alia yang dia memakai jubah convocation. Ya, masa tu dia ambil convocation kan. Jadi Amir dengan yakin menunjuk, ni lah Alia ni yang saya jumpa tu 2 hari lepas, sebab dia pergi raya kedua. Jadi pakcik tu bila tengok Alia tu, pakcik terduduk. Dalam-dalam dia duduk butang baju sambil-sambil kan. Pakcik tu terduduk betul-betul sebelah Amir. Pakcik tu memegang peha Amir, memegang peha Amir dalam keadaan terketak-ketak. Bayangkanlah, seorang lelaki tua yang kita tak kenal tiba-tiba pegang peha kita dalam keadaan terketak-ketak. Nak, apa nama tadi? Amir pakcik. Oh, Amir. Amir boleh ceritakan kat pakcik tak mana Amir jumpa Alia ni, Alia yang Amir tunjuk ni? Jadi Amir pun ceritalah dia jumpa 2 hari lepas malam raya. Kiranya dia tumpangkan Alia sebab Alia nak balik beraya, bas rosak. Jadi dia datang genek-genek cerita balik kat pakcik tu. Jadi pakcik tu pun terkejut. Pakcik tu pun tak tahu nak cakap apa dekat Amir ni. Tangan ni masih duduk atas ni belakang ketar. Jadi pakcik alihkan tangan dia, dan pakcik pun membacakan Al-Fatihah. Tahu, baca Al-Fatihah dan menurutkan muka dia. Dan pakcik tu pun panggil isteri dia. Bila dia panggil isteri dia dari dapur, isteri dia pun datang. Bila isteri dia datang ke depan, Jah, cuba kau tanya budak ni Jah. Dia kata dia jumpa Alia. Dia jumpa Alia masa malam raya. Kata dengan budak ni Alia ni tumpang kereta dia Jah. Lepas tu masa kira Amir ni macam kebingungan tau, kebingungan. Kenapa pakcik ni macam terkejut, makcik ni macam tergamam apa semua kan. Makcik tu pun bila sebut nama Alia, Amir pun keluarkan satu beg kecil yang berisi wallet Alia, yang Alia cuba untuk keluarkan duit bagi kat Amir tu, tertinggal dalam kereta Amir masa tu. Jadinya beg kecil tu ada berisi macam alat solek, macam mana lipstick, macam minyak wangi Alia ni lah, mana hak milik Alia lah kan. Jadi Amir ni dia keluarkan beg tu, dia bagi kepada mak Alia. Mana ditunjuk kat depan mak dengan ayah Alia, mak dengan ayah Alia ni. Dia tunjuk cakap, pakcik, makcik, saya datang beraya ni
kebetulan saya pun nak hantar ada barang Alia tertinggal dalam kereta ni. Boleh tak kalau saya jumpa dengan Alia? Jadi bila pakcik-makcik tu tak tahu nak cakap macam mana dah, yang Amir tahu, dia nampak makcik tu dah melinangkan air mata yang sangat deras. Yang sangat deras. Dan makcik tu memang dah orang kata dah sedih, dah sebab. Ya Allah, anak aku. Ya Allah, anak aku. Alia. Jadi Amir ni terkejut tau. Dia terkejut. Dia macam terfikir apa dia, apa dah jadi ke Alia. Dia fikirkan ada sesuatu yang buruk. Jadi dia kata, ya Allah, anak aku. Sementara mak Alia ni meraung hari raya, korang dia meraung sebab Alia dah tak ada. Dalam cerita ni, akak baca berkali-kali. Cuba bayangkan kalau korang duduk tempat mak Alia. Alia dah meninggal 2 tahun yang lalu. Korang bayang, seram, mistik, misteri. Akak tak tahu nak bezakan. Mak dia meraung, akak boleh bayang. Menangis. Melihat, meratap potret anak dia. Anak dia meninggal semasa dilanggar oleh sebuah kereta. Masa tu, bas yang didaki anak dia, Alia ni, rosak di tepi jalan di Kuala Gerai itu sendiri, tempat Amir ambil dia. Mak dia teruskan penceritaan dengan tangisan, mungkin tangisan yang macam ni. Alia cuba turun daripada bas tersebut, tapi dia tak pandang kiri kanan. Dia terus turun embas sehingga dia dirempuh oleh satu kenderaan dan dia meninggal di tempat kejadian. Dan perkara ni memang kejadian ni meruntun semula hati seorang ibu dan seorang bapa bila ada lelaki yang datang menghantar barang memang milik Alia. Dan benda ni juga mengingatkan mak dia pada anak dia di raya yang kedua. Cuba korang bayang. Akak memang tak dapat nak bayangkan sebab akak pernah kehilangan seorang ayah. Akak sedekah kakak Fatihah untuk kedua-dua di antara mereka. Akak minta maaf. Akak tak boleh kontrol emosi akak. Ayah pesan tau pada Amir. Dia cakap pada Amir, Amir, Cik Amir, dia cakap, akak ingat Cik Amir, dia tulis macam tu. Kalau Cik Amir datang rumah saya minta tolong Cik Amir lawat saya. Barulah Amir faham kata-kata Alia. Alia minta dia lawat Alia. Sebenarnya dia minta untuk lawat kubur Alia. Jadi Amir minta kebenaran daripada ayah Alia untuk bawa dia pergi ke kubur Alia. Jadi ayah Alia tak menolak. Dia bawa pergi kubur Alia. Bukan dia tak percaya. Bukan Amir tak percaya kejadian ni. Amir sangat percaya. Bila dia pergi ke kubur Alia, dari jauh dia nampak satu batu nisan yang orang kata terletak. Jaket yang dia beri pada Alia pada malam tu, malam 2 hari lepas yang diberi Alia pinjam, yang dia nak orang kata bantu Alia dalam kesejukan. Jaket tu menutupi nama Alia. Bila dia capai jaket tu, seram dia. Kalau kita dengar, kalau kita lalui, mungkin kita akan rasa seram. Tapi yalah, bila dia tengok orang tua yang dah menangis apa semua, dia pun turut sebab. Dia capai jaket tu, akak sambung, dia sampai jaket tu, dia nampak nama penuh Alia. Alia sekian-sekian. Nama penuh Alia tu tertulis di batu nisan tu bertarikh 2 tahun yang lalu. Bila dah jadi macam tu, jadi Amir pun rasa macam orang kata sedih sebab yang dia tak tahulah dari mungkin sebab dia dah jatuh cinta, dia dah rasa sayang pada Alia. Lepas tu pakcik tu pun pergi pada dia. Pakcik tu kata kita sedekahlah Al-Fatihah pada arwah
dan kita kena terima semua ni. Jadi Amir pun ambil jaket dia balik dan dia pun balik dengan pak cik tu dalam keadaan orang kata dia pun menangislah. Ha, tangisan lelaki, kalau kita gambarkan tangisan lelaki ni tangisan yang sukar untuk kita lihat, tapi itulah dia menyapu air mata dia bila sampai dekat rumah. Dia terpandang tau sementara dia naik atas rumah kan, sebab pakcik tu pelawa dia untuk berehat sementara sebab dia terkejut. Jadi dia terpandang satu wanita yang iras muka Alia, yang orang kata wajah dia mirip betul muka Alia. Jadi bila dia nampak wanita tu, jadi pakcik tu pun kenalkan dia dengan adik Alia. Adik Alia ni Alia Nurnisa, ha, macam tu nama dia. Jadinya adik Alia ni pun dia orang tak nak keliru, dia orang panggil Nisa. Dia orang bahasakan Nisa kan. Jadi Nisa ni pun dia pandang kepada Amir ni, dan Amir merasakan macam ada kekuatan untuk dia mengenali Nisa dengan lebih mendalam. Sebab dia tak tahu kenapa dia sukakan pada pakcik dan makcik ni. Entah orang kata apa, kalau dah jodoh takkan ke mana, itulah asbab jodoh dia. Jadi lebih kurang setahun lepas tu, lebih kurang lah setahun lebih lepas tu, Amir pun mendirikan rumah tangga dengan Nisa dan mereka pun bahagia. Dikatakan misteri Alia ni lah yang menemukan Amir dengan adiknya Nisa, dan mereka berumah tangga dan hidup bahagia. Akak nak mohon maaf kepada korang sebab akak terimo tadi sikit. Lepas tu yang menjadi persoalannya, yang akak tertanya-tanya sangat, misteri Alia, siapakah Alia yang menumpang pada kenderaan Amir tadi? Setakat ni saja perkongsian akak untuk kali ni, dan sorry sekali lagi sebab cerita dia tak menyeramkan sangat, tapi itulah, inilah orang kata apa yang dikongsi akak pun sampaikan. Terima kasih korang. Assalamualaikum. Bye.